Oke, salam piknik lor. Masih di seputaran lereng Gunung Lawu ya lor ya. Apa meneh di sekitaran daerah Brejo dengan adanya candi yang eksotik. Ini bentuk candinya kan unik gitu loh lor. Mirip yang ada di suku Maya ya. Apalagi eksplor mengenai, maaf ini, alat kelamin kan ada di lokasi ini yang jarang diekspos di tempat lain gitu loh lor ya. Wah, jadi candinya itu eksotis gitu loh. Oh no. Nah, di depan itu adalah Tahura, Taman Hutan Raya. Kemudian ada Tenggir Park, itu komplek hutan milik Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro pertama. Wah, ini gak nih Mangkunegaran ya lor ya. Ah, kita ke selatan sedikit lor. Ini ada sebuah tempat wisata yang cukup keren. Pokoknya di daerah Berjongar Goyoso Kabupaten Karanganyar ini. Lo tenan, pokoknya tempatnya keren gitu lor ya. Jadi tidak terlalu jauh, kita menyusuri jalan di yang tidak terlalu besar ya lor ya. Tapi habis hujan gini lor ya. Wow, so syahdu lor ya. Tempatnya itu dingin-dingin gimana gitu loh. Enak tenan ini. Melihat pepohonan yang habis kena hujan ya lor ya. Ijo lor ya, nge biang atas. Ini memang jalannya itu tidak terlalu luas lor, tapi keren. Nah ini kalau belok kanan, ini menuju ke sampingnya itu lho lor, apa itu? Air terjun Jumok. Nah, jadi kalau belok kanan itu air terjun Jumok. Wah, ini mau dibangun kafe ya, modelnya kayak glamping ya lor ya. Di sebelah kanan ini adalah jurang, tapi ini mulai banyak masyarakat sekitar mengembangkan tempat ini. Tempatnya ya jane nyenengke ya lor, tapi ya wah, tapi ngopi di situ ya rada deg-deg ya lor. Jadi ngopi di situ ya apa tahan napas ya lor. Tetap deg-deg nek saya lor. Oh no. Jadi tetap ekstra hati-hati. Terlebih kalau hujan ini lor, jalannya itu lor nyawangan lor. Sawangan jalan itu wah, indah tapi ya rada berbahaya lor ya. Makanya proses jalan itu pelan-pelan saja. Wah, mesti yuk kelingan lagu nih kota ya lor ya. Pelan-pelan saja. Oke, kita ke selatan ini jalannya, jaraknya ya lor ya, itu tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 3 km gitu loh dari Candi Sukuh. Nah, saya cerita lor ya. Daerah Brejo ini adalah destinasi wisata yang keren. Ada Candi Sukuh, Taman Hutan Raya, kemudian ada Tenggir Park. Ini ke selatan sedikit ada Telaga Madirda, kemudian air terjun Jumok. Wah, oke, biarin lor. Itu baru sebagian lor, belum semuanya dieksplor. Makanya saya mengajak ini jalur yang jarang dilewati orang lor. Ini padahal ini adalah jalur wisata itu loh. Wah, ini ada jeep ya lor ya. Wah, jeep adventure mengelilingi Brejo ya lor ya. Brejo jeep adventure. Wah, keren ya lor ya. Waduh lor, gemes lor, gemes gemes, mau hujan ini. Minggir sih, minggir sih, ngiyop ngiyop ngiyop. Ah, ini pakai sepeda motor gerang gue mantel lor. Oh no. Ah, itu tuh ada warung-warung, mampir mampir, minggir 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 minggir. Wah, ngiyop sih. Tadi kita lewat yang di sebelah kiri itu lor. Kemudian ini ada bangunan gapura batu pres ya, nah, Dusun Tambak. Itu arah menuju ke pos pendakian Gunung Lawu via Dusun Tambak. Kemudian di depan kita ini jalur menuju ke Telaga Madirda. Tuh, naik itu.
Kemudian yang di sebelah kanan agak turun itu menuju ke tempat parkir air terjun Jumok. Tapi bisa juga nanti ke Telaga Mardirda. Saya ambil potong kompas aja lur ya. Lewat tengah-tengah itu lho. Wah. Lewat tengahnya ini aturan lur. Oh no. Ini udah mulai rada terang wah. Nah, ini gremes-gremes gini pakai HP ya sangat berbahaya. Ah, kita lihat sebelah kanan ini kayaknya ini penginapan ini lor. Menginap di lereng bukit ya lor ya. Wah, keren ini. Wah, itu Kecamatan Karang Pandan. Jadi terminal Karang Pandan maupun yang agak jauh itu kabupatennya Karanganyar. Jadi ini ya kalau jalan terang saya jalan. Wah, keren lor ya lokasinya. Jadi ini karena sudah agak terang saya jalan lagi. Nah, nanti naik udan ya ngeyop lagi lor ya. Wah, dongakno wae lor ya. Semoga bisa beli GoPro. Jadi kalau kehujanan ya enggak masalah gitu loh. Hujan HP-nya ketetesan banyu ya wis bar ya lor ya. Modalnya mong HP lor. Tapi yang penting semangat konten terus gitu. Kita lihat ini adalah jalan kampung tapi ya tempat jalan wisata itu loh. Ini juga jalur Jeep Adventure. Sambil menikmati pemandangan alam, kita motoran di pedesaan ya lor ya, neng gunung itu lor. Wah, pamannya rada jek gremes ini lor ya. Wah, suasananya itu dingin. Wah, pamannya lor itu naik goncengan. Wah, wes yang pacaran itu cocok itu. Tempatnya itu syahdu ya lor. Ini kalau lurus terus ya lor ya. Ini kalau lurus ya, lurus nanti melewati bukit itu tepatnya itu di kelok 9 sebelum Tawangmangu itu loh. Nah, lokasinya sebelah bukit itu. Kita belok kanan sedikit. Wah, ada gardu mesra itu lur ya. Nah, simpang 3 ini kalau kita ke kanan itu arah menuju ke parkiran air terjun Jumok. Kita belok yang ke kiri. Ini sudah tidak terlalu jauh, lor. Nah, saya ceritakan, lor. Lokasi yang akan kita tuju ini nanti adalah sebuah telaga yang berada di Dusun Telogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Waduh, ini kalau dari Solo, lor, ditempuh kurang lebih ya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ini tempatnya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah gitu ya, karena pada ketinggian 1050 mdpl. Luas daripada telaga ini itu 3,5 hektar dan 3 hektar lagi itu fasilitas untuk pendukung. Jadi tempat konservasi, parkir, ada tempat permainan. Itu kalau di total ya 6,5 hektar itu lur. Ah, di depan sebelah kanan itu adalah pintu masuk utamanya, lor. Di belok kanan ini pintu masuk utama. Tapi karena saya ingin sesuatu yang beda, saya maju sedikit. Nanti belok kanan di situ karena ada sebuah rumah makan yang sungguh indah. Namanya Sendang Lawu. Jadi karena kondisi sekarang sedang hujan, lor. Hujan terang. Lah, ini hujan lagi. Saya tidak masuk ke wisata Telaga Mardirda, cukup sampai di parkiran saja lur ya. Dan untuk menerbangkan drone juga nggak bisa terlalu lama, sebentar hujan lagi. Tapi yang jelas ini tadi adalah jalur dari Candi Sukuh menuju ke Telaga Mardirda. Dan untuk video selanjutnya nanti lur, saya akan eksplor sebuah rumah makan yang cukup indah tepat di depan pintu masuk Telaga Mardirda, namanya Sendang Lawu. Untuk itu
Ikuti terus perjalanan kami, ikuti terus video ini. Paling tidak kita berbagi mengenai pengalaman perjalanan tempat-tempat wisata yang ada di Gunung Lawu. Telaga Madirja ini lor, ini bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tiket masuknya hanya 10.000. Ada berbagai wahana. Kalian tuh bisa naik kano. Bayarnya itu mung 15.000. Kemudian perahu bebek-bebekan itu lor ya. Telaga Madirja ini mempunyai sebuah slogan yang cukup indah lor. Menenangkan hati di indahnya danau tersembunyi. Yang penting kita terhibur. Terima kasih. Baik nek yo. Oke. Okay.